Oke bro, balik lagi nih ya di channel RC Hobby Tech Bali ya. Seperti biasa saya bakalan review ya. Cuman sekarang saya mau review apa ya, mobil sungguhan deh. Ini kalau kalian tahu brandnya Wuling. Ada Wuling Almas, ada Wuling Convero, banyak banget ya brand mobil Wuling. Nah, kali ini saya bakalan review ya. Nah, ini kalian sudah lihat ya, di depan saya sudah ada Wuling juga. Tapi Wuling yang seri 1/16 ya. Nah, ini Wuling Mini EF. Nah, ini kita bakalan review ya. Wuling Mini EF 1/16. Jadi, ini adalah RC elektrik ya. Dan ini model mobilnya saya nggak tahu ya apakah beneran ada realnya, aslinya, atau cuman ada di RC-nya aja ya, karena katanya sih ini mobil listrik keluaran dari Wuling ya. Jadi sekarang ini lagi ngetren banget ya, banyak banget sekarang perusahaan-perusahaan mobil atau motor buat yang versi elektriknya ya. Jadi udah mungkin karena BBM mahal, bensin mahal, jadi semua kayak Toyota, Honda dan segala macam buat beramai-ramai buat produk motor atau mobil yang versi elektriknya ya, atau di cas ya. Nah, sebelum saya bahas mendalam ya, ini RC unik. Kita bakalan review apa ya, ya sekedar fun lah, itu kita senang-senang aja. Sebelum kita bakalan review dan unboxing, buat teman-teman yang belum, bantu subscribe channel RC Tech Bali, mohon bantu di subscribe ya. Bila perlu kalian bisa like ya, dan diskusi, komentar juga boleh ya di kolom komentar. Nah, mungkin sudah tanda-tandanya ini ya. Sekarang saya bakalan buat apa ya, giveaway buat kalian. Tapi nggak tahu ya, bisa jadi RC ini atau RC yang lain. Yang jelas saya bakalan buat giveaway setelah video dari Wuling ini ya. Mungkin di video yang bakalan tayang selanjutnya saya bakalan adain giveaway, karena janji saya sudah bilang dulu bakalan kasih giveaway kalau sudah tembus 5000 subscriber. Nah, ini udah lebih ya, 5000 sekian. Terima kasih banyak buat support kalian. Oke, sekarang kita kembali lagi ya ke sini, ke unitnya. Nah, ini unik banget ya. Saya nggak tahu ya ini apakah keluaran dari WPL atau MN ya, karena setahu saya yang buat yang detail mobil yang detail-detail skala seperti ini hanya WPL, produk WPL dan MN biasanya ya. Nah, ini adalah dari keluaran apa ya ini? Apakah ini COD? Yang jelas ini nggak ada brandnya ya. Ada brandnya, brand mobil ini tuh Wuling. Jadi nggak tahu saya ini apakah beneran dari perusahaan Wuling langsung ngeluarin brand ini buat versi remote controlnya ya. Dan harga RC ini saya bilang ya lumayan murah banget ya. Jadi setara dengan harga RC WPL D12 kalau nggak salah ya, yang seri pickup dan carry itu. Nah, hampir sama, bukan hampir sama lagi ya, ya sama banget. Jadi nah, cuman ini skalanya 1/16. Kalau WPL mungkin 1/10 yang kemarinnya yang carry itu. Nah, ini yang 1/16, harganya di harga 500 ribuan ya. Di marketplace lokal banyak banget yang udah jual, dan ini ada banyak warnanya ya. Oke, ini menarik, unik, cocok buat koleksi. Oke, saya unboxing aja ya biar nggak lama. Kita unboxing dan habis itu kita tes ya. Oke, nah ini dia bro, out of the box RC Wuling 1/16 Mini EF ya. EF atau EF nih ya. Jadi unik banget ya, unik dan lucu. Kecil-kecil cabai rawit ini. Dan sudah pastinya RC ini sudah full propo ya, alias full hobby system. Jadi steering dan gasnya juga sudah profesional. Nanti kita tes ya. Nah, ini yang didapat, saya pesennya kemarin lupa ya. Ini yang datang warna biru. Jadi banyak banget ya, ada warna biru, merah, pink, putih, dan hitam mungkin ya. Nah, ini remote-nya tuh kayak WPL ya, tapi ini bukan brand WPL ya. Saya berani pastiin karena ini merek apa ya, COD ini ya. Jadi cash on deliver. Terus ada aksesoris lampu, kita harus pasang dulu ya. Dan ini, nah ini chargernya, wih kecil banget ya. Charger, ada spion, ini aksesorisnya kita harus pasang dulu nanti. Dan manual book. Ini semuanya bahasa Cina ya, nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali tuh. Nggak ada yang perlu apa ya, perlu banyak dibahas mungkin. Mungkin dari segi detail ya emang detail, ada interiornya, cuman ini hard body ya, bukan Lexan. Detail daleman ada jok dan segala macam. Cuman ini pintunya nggak bisa dibuka, jadi belum full realistik ya. Nggak tahu nanti lampu-lampunya. Nah, ini ada plat numbernya, ini ada lampu, ini
ini kemudinya apa buat bisa muat 4 orang ya. Di depan 2, di belakang ini bisa tuh. Saya kira ini 2 pintu ya mobil sport ya. Ternyata bukan. Oke, ini steeringnya ada di kiri ya. Berarti ya mobil Eropa ya. Ini saya penasaran dari tadi ini tuh shocknya. Shocknya ini ada pernya ya. Nah, dan ini 2 WD ya. Kalau kalian bisa tahu ini 2 WD tuh. 2 WD ya. Nah, ini saya takutnya ini cepat patah ya. Nah, ini cuman isinya per doang. Enggak isi, sudah pasti enggak bisa isi oli ya. Ini per doang. Nah, ini dinamonya kelihatan ya. Ini besarnya sedinamo Tamiya. Oke, saya mau buka. Ini ada on off-nya. Nah, ini baterainya. Baterainya ini satu sel ya, atau 3,7 volt. Ini dari Lion, bukan Lipo, 500 mAh. Waduh, saya kira udah 2 sel ya. Jadi kayaknya powernya enggak terlalu, jangan harap lah ini terlalu kencang ya. Mungkin ya buat fun-fun aja ya. Ini ada on off dan di depan memakai per juga. Ini saya bisa bilang ya, ini adalah RC apa ya? Kualitasnya dari segi plastik-plastik ini kayak Kide ya. Kide, jadi RC Toys itu. Tapi untuk sistemnya coba deh nanti ya, ini udah sistem full profesional. Jadi mungkin semi ya jadinya. Ini ya wajarlah, harganya pun murah. Oke, saya mau pasang aksesorisnya ya. Oke, ini saya sudah pasang ya aksesorisnya. Cukup lumayan buat pusing juga ya, terutama pasang-pasang lampu, karena ini dikasih double loh. Jadi yang untuk belakang juga double buat lampu stopnya ini ya. Ada dua tipe dia. Nah, ini juga yang menurut saya paling susah masang itu yang ini ya, bagian ini. List dari apa ya ini? Susah banget masangnya, tadi hampir patah. Kenapa ya ini dibuat ribet, kita seharusnya udah jadi. Ya paling enggak ya pasang spion lah, ini list-listnya loh ini tuh. Ini masih renggang saya. Oke, ini ada antena juga ya, antena radionya. Lampu, jadi masih banyak nih. Saya enggak tahu nih tempatnya di mana, karena di sini sudah semua ya isi. Tuh, ini udah isi. Ini udah isi juga, saya enggak tahu lagi harus di mana ngasihnya ini. Banyak masih tersisa ya. Jadi yang senang-senang rakit nih cocok banget nih. Cuman sayang ini ya nggak bisa dibuka, coba bisa dibuka ini. Jadi apalagi ya nggak ada ya. Oke, nanti ini kita cas dulu deh nanti baterainya. Oh ya, ke remote-nya dulu deh. Nah, ini remote-nya kecil, lebih kecil dari WPL ya. Saya kayaknya ada ya remote WPL, coba kita bandingkan. Nah, ini remote-nya yang WPL D12 ya, lebih besar kan. Tapi mirip-mirip ya, modelnya mirip-mirip, cuman yang ini, yang seri COD ini, dia nggak ada tanduknya di sini tuh. Oke, ini kita nggak tahu ya pakai baterai berapa. Aduh, apa itu? Kita buka deh, kayaknya sih 2 biji ya. Mudah-mudahan sih A2, karena A3 saya nggak ada ini. Nah, kan benar, ini dia pakai baterai A2 ya, 2 biji. Oke, kita tes ya. Tapi ini harus, kayaknya sih harus dicas dulu ya baterai RC-nya, karena satu sel 500 mAh powernya nggak. Nah, di sini ada di remote-nya ada tombol on off. Ini apa ya? TR ini kayaknya binding ya. Dan sama ini tulisan Cina semua. Power ini apa? Trimnya ya. Oke. Tulisan Cina semua ini. Agak berabe ya. Ini unik tapi sekaligus buat orang itu ribet, agak ribet dikit ya buat saya. Udah enggak ya nih, gimana cara nyolokinnya ini, kayak gini ya. Oke, baterai udah saya pasang. Woi, keren, tapi enggak ada sennya ya. Coba ini ada sennya, lebih realistik lagi ya. Jadi nah, ini seperti saya bilang, belok-beloknya sudah full propo ya tuh. Tapi saya yakin ini enggak, belum pakai servo sih ya. Servo, tapi mungkin servonya yang low performance mungkin ya. Ini
Nah, dua WD speednya. Ini udah full gas ya tuh. Dua WD. Mungkin cocok buat ngedrift ya, saya nggak tahu. Lampu belakangnya. Nah, tuh. Satu sel nggak apa, powernya nggak terlalu bertenaga ya. Apa mungkin saya harus cas ya? Oke, saya cas dulu deh, habis itu kita tes ya. Oke, ini kita sudah selesai cas ya bro, udah full, nggak terlalu lama juga ya, dari kosong. Cuman saya yakin ini nggak terlalu bagus ya kualitas baterainya, mudah-mudahan awet. Cuman satu sel banget ini ya, 500 mAh mAh. Oke, kita bakalan tes ya seperti apa sih keseruan main RC Wuling ini. RC Wuling car, let's go, kita tes. Nah, oke, ini dia bro, kita sudah tes ya, ini RC Wuling Mini EF ya. Jadi kalian sudah lihat sendiri ya videonya. Saya nggak tahu ya ini modelnya jadinya sebenarnya pakai main buat drift kah, touring kah, atau apa ya. Karena sempat saya tadi coba mainin ya, buat drift pun agak nggak terlalu bagus ya, mungkin perlu ada modif silahkan. Terus apalagi buat touring ya, nggak bagus, jadi mungkin buat fun-fun aja ya. Apalagi ini buat anak-anak ya. Jadi kalau saya sih, menurut saya ini cocoknya emang buat anak-anak ya. Biar nggak main handphone aja. Coba kalian kasih ini. Pasti apa ya, buat motorik atau sensitivitas mereka lebih kebangun lagi ya. Buat main yang seperti ini daripada main handphone. Ya jadi menurut saya ini cukup lumayan fun ya. Buat menghibur saja ya. Jadi kalau untuk ya buat balapan dan segala macam ini kayaknya kurang efisien atau kurang pas ya. Cocoknya buat ya pajangan, bisa jadi ya buat pajangan. Oke, terima kasih banyak ya. Oh ya, kalau kalian ada minat dengan RC ini silahkan ya. RC sekali pakai konten saya jual murah aja, atau kalian juga bisa ya beli di link saya sertain nanti, link di video ini ya, di video deskripsinya. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton video ini saya ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel RC Obdek Bali, mohon bantu di subscribe. Nanti sudah deket ya, next video saya buatin giveaway ya. Nggak tahu giveaway-nya nanti apa, itu masih rahasia. Itu ada di video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Thank you.